Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Ustazah Iza. Sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari ikut Ustazah untuk membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, ustazah teruskan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek ibadah tahun 4. Ibadah tahun 4, azan dan iqamah. Pada unit 1, kita akan belajar mengenai pengertian azan. Dari segi bahasa, azan bermaksud pemberitahuan. Dari segi istilah pula, azan merupakan lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan masuknya waktu solat fardu. Hukum melaungkan azan adalah sunat muakkad. Ia dilakukan sebelum menunaikan solat fardu. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Orang yang melaungkan azan dipanggil muazzin. Azan dilaungkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu solat serta menyeru orang-orang Islam supaya bersama-sama menunaikan solat. Sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Bye. Thank you.